Kapannya mana? Dia rekam suara. Mulai rekam pas dia. Tahu kan programnya pasti gimana? Ini baru ya. Ini baru. Enggak terlalu kelihatan aja ya. Oh. Ini arsiteknya ini. Ibu berangkas ya pasti. Iya, itu di sini yang dia ada. Ini rekam pas di sini ya. Ini tempatnya ya. Iya, itu bos. Bermula dari laporan tetangga. Kabarnya kita di posisi kita lagi di Bandung. Itu kejadian persisnya kapan sih, Pak? Hari Minggu nggak salah ya. Minggu ya? Minggu siang. Kerugian kurang ingat ya apa aja di dalamnya. Perkiraan sih ada 500 juta. Ya, perhiasan, surat berharga ada. Sama ya sertifikat-sertifikat yang lain. Baiklah, sore ini kita melaksanakan pengolahan TKP, yaitu TKP dari kasus 363 pembobolan rumah kosong yang saat itu kejadiannya saat hari raya Idul Fitri ya. Nah, pelaku sendiri diidentifikasi berjumlah 4 orang menggunakan 2 motor. Kita dapat ambil kesimpulan dikarenakan ada bukti, ada petunjuk dari CCTV yang ada di TKP. Untuk saat ini, kejadian ini sedang kami kembangkan, sedang kami teliti lagi untuk dilakukan penyelidikan. Untuk kerugian sendiri, dari keterangan korban, yaitu berupa uang tunai, ada juga uang dolar dan juga emas batang. Kerugian ditafsir 500 juta lebih. Baiklah, dari identifikasi kita berdasarkan petunjuk CCTV, pelaku berjumlah 4 orang. Perawakannya tua karena dari CCTV terdapat suara dari pelaku. Dari keterangan korban, dikarenakan saat itu di rumah tersebut ada anak korban yang tinggal. Anak korban tersebut sempat diancam menggunakan linggis oleh salah seorang dari pelaku untuk menyerahkan dan menunjukkan di mana tempat berangkas disimpan. Hendra, matur suwun.